Apa aja sih kelebihan dari sepatu futsal Speak Metasala Native? Selamat datang di channel Ali Tule. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis apa aja sih kelebihan dari sepatu futsal Speak Metasala Native. Namun sebelumnya simak dulu video saya main futsal pakai sepatu ini ya. Oke. Thank you.
Jadi seperti ini, speak meta salam natif. Nih. Ini yang warnanya hitam. Hitam ada lapisan emasnya. Nah, ini. Untuk bahan bagian atas ini bahannya sintetis. Nah, agak sedikit keras. Untuk bagian outsole, nah ini pakai rubber. Midsole-nya ini bahannya piton, empuk banget. Nah, di sini ada bagian tambahan, nah, ada tambahannya. Lalu untuk ininya ada bahan mesh, empuk ini, bisa nyerap keringat juga. Di pergelangan kaki juga nyaman. Nah, ini ada tambahannya juga, bisa teman-teman tarik saat mau memasukkan tumit. Nah, untuk masalah pemakaian ya lumayan nyaman, terutama buat teman-teman yang posisinya anchor ataupun pivot. Nah, ini buat passing, baik pakai kaki dalam maupun pakai kaki luar ya cukup nyaman. Untuk nyoncong juga enak ya, baik concongan yang lurus atau yang sedikit di efek. Nah, itu enak banget pokoknya. Untuk masalah syuting ya jangan ditanya lagi, apalagi pakai kaki bagian dalam ini lumayan keras. Ini teknologi Xerox-nya ini empuk banget ya. Jadi kalau ngerem mendadak atau mau tabrakan terus ngerem itu kan empuk banget ini, yakin lah. Empuk pokoknya. Ini kayak ada shocknya yang saya rasakan, kayak ada pirnya gitu. Kalau ngerem mendadak ini kayaknya empuk, sehingga ya mengurangi rawan cedera. Biasanya kan kalau ngerem mendadak itu kan engkelnya yang kena biasanya. Ini berhubung empuk kayak ada pirnya gini, ya, insya Allah rawan cedera. Nyaman banget pokoknya ini buat teman-teman yang posisinya di anchor ataupun pivot buat passing bawah long pass ya enak. Untuk teman-teman yang posisinya di flank ya nggak masalah sih selagi nyaman, namun posisinya itu terlalu tinggi ya, takutnya ya kurang fleksibel aja kan. Nah, itu karena meta salah ya seperti ini kan, identik dengan outsole yang tinggi. Namun ya enak banget ini, mantap pokoknya. Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat. Itulah kelebihan dari sepatu Speak Meta Salah Natif ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.